Ya udah, aduh, aduh. Ayo, ayo, gelap, 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 ya gelap, ya rame. Aduh, Beb, ini tayangnya kok kayak begini? Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Novisa mau main lagi game Sakura School Simulator. Jadi hari ini Taiga dan Tarashi bakalan menyelesaikan lagi misi teka-teki dari subscriber ya guys ya. Oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita ganti dulu bajunya ya guys ya. Nih, ini bajunya udah kayak begini aja. Kita ganti model rambutnya si Tarashi aja kayak begini ya guys ya. Terus si Taiganya, aduh. Jangan gini dong ya guys ya, Taiganya bulat lagi rambutnya guys, memalukan emang Taiga ya guys ya. Nah, Taiga jarang-jarang nih pakai baju kayak begini ya guys ya. Kita pakaiin yang ini aja guys, terus rambutnya kita pakai yang rambut biasa kita pakai aja. Warnanya jangan terlalu hitam, jangan pakai kacamata ya guys ya. Udah kayak begini aja biar kece ya guys ya. Back to title, langsung aja kita mulai guys. Setting dulu seperti biasa ya guys. Oke guys, sudah ya guys ya. Sekarang kita langsung aja load tempatnya. Oh ya guys, ini kata yang bikinnya harus ngajakin Mio sama Yuta juga ya guys ya, biar seru. Ini dia guys ID-nya 6116254739215151 ya guys ya. Teka-teki ngajak gelut. Kudu sabar dan tahan emosi katanya ya guys ya. Kuros time. Dan load. Oke, sekarang kita naik mobil enggak usah ya. Ke rumah Taiga dulu kayaknya. Clue pertamanya ada di rumah Taiga. Kapan tuh di rumah Biju Mike? Bukan sih ya. Pokoknya kita ajakin dulu Taiga. Ayo Taiga, kita main teka-teki lagi. Ayo, ayo. Tapi katanya harus ngajak Yuta sama Mio. Tapi di mana ya kira-kira mereka? Oh, paling mereka mah di rumah, kalau nggak di taman. Udah, cuma di situ-situ aja mereka mah. Oh iya, benar Taiga. Ayo kita cari Taiga. Nah, kita jalan kaki dulu ya guys ya. Dan ini clue pertamanya ada di mana sih? Ke position. Oh, itu guys yang pertamanya ya guys ya. Jangan dulu kita baca guys. Cepetanlah kita teleport aja langsung ke rumahnya si Yuta. Nice. Kayaknya nggak ada di sini deh. Taman dong, taman. Iya, taman-taman. Ini banyak clue lagi di sini aku melihatnya ya guys ya. Yaudah, kita bakalan ke taman dulu. Dan di taman juga ada cluenya. Eish, turun. Mio, Yuta. Awas kak Taiga, ih menghalangi. Mio. Yuta. Yuta, stop. Yuta, brak. Pamit, Mi. Ada apa sih kata Rasi? Kita main teka-teki sama-sama Yuta. Teka-teki apa lagi sih? Ada hadiahnya enggak? Jangan-jangan kayak kemarin enggak ada hadiahnya. Kayaknya yang sekarang ada Yuta. Ayo buruan lah. Dasar bocil mata duitan, mikirnya itu hadiah mulu. Iri bilang bos. Ngapain iri? Udah ayolah cepetan Yuta. Nih, gimana ya supaya nggak mencar ini guys. Oke, berarti di Biju Mike dulu ya guys ya. Bentar, supaya cepat ini, supaya cepat guys. Jadinya nanti nggak perlu nge-call lagi guys. Nah, aduh Beb, masih aku harus menggendong ini berdua? Nggak apa-apa deh. Iya nggak apa-apa Taiga, sini. Nice, tapi kalau kayak begini kurang bentar. I'm so sorry. Belum apa-apa udah ngebug ini guys. Aduh. Nah udah deh kayak begini aja deh ya guys ya. Oke. Nah sekarang kita jadi Yuta dulu. Mio aja deh gak apa-apa. Turunin Yuta. Okay, carry si Taiga. Abis itu Yuta. Carry bocil so iye bocilnya. Nah kayak begini. Itu aku carry deh. Gini, nice. Oke,
Okay, guys, sekarang kita langsung aja ke rumah Biju Mike ya, guys ya. Ngapain kita ke rumah Biju Mike, Kak? Kita bakalan baca dulu clue-nya nih ya. Selamat datang. Jarang kan teka-teki mulainya di rumah Biju Mike? Sebelum main, like dulu. Hey, udah. Makasih. Ke kafe. Hey, like dulu. Dulu, like dulu. Udah, hey. Langsung ke kafe ya, guys ya. Kafe ini. Langsung ya, guys ya. Dan di sana ada clue-nya. Langsung kelihatan. Ngapain ke kafe ini? Ke kafe kastil, hey. Oke, hey. Emang ada kafe ya di kastil, guys? Mana ini kastil? Nah ini dia ya guys ya, kafenya di lantai 3 katanya. Oh iya aku tahu, ada kafe emang beb di sana dan terkenal makanannya enak-enak katanya beb. Oh gitu ya? Yoi. Oke deh, kita cobain langsung aja supaya cepat pakai jetpack. Di lantai berapa tadi Taiga? 3 Berarti paling mentok ya. Oke, kita langsung aja ke lantai 3 guys. Mana-mana? Atas, di atas. Nah, yow, ke bawah satu kali lagi, Taiga. Ke bawah, ke bawah. Ah, ini dia, beb, tempatnya di sini. Ibu-ibu ya, guys, ya. Pasti dia terheran-heran melihat kita. Iyalah, pasti, Taiga. Nah, ini dia nih, ke lantai bawah. Kita harus ke bawah lagi, dong. Ih, bolak-balik, ya ampun, gak apa-apa deh, demi hadiah. Oke, langsung loncat aja ya, guys, ya, ngeng. Nah, mana? Ini dia. Cepat masuk. Wah, kita disuruh masuk, guys. Injek batu. Nah, aku udah tahu nih. Terus ke teleport, kan? Kakak Tarasi, kok kita tiba-tiba ada di sini? Bak. Oh, ini ada. Kok malah... Bentar. Kok malah beneran diinjek ke lantai bawah lagi? Tapi ingat, jangan diinjek lagi batunya. Balik lagi. Langsung aja deh. Ke lantai bawah ya, guys, ya. Oke, kita bakalan langsung masuk aja ke lantai bawahnya, guys. Beb, kamu capek nggak, beb? Kalau capek mah turunin Taiga aja, beb. Nggak usah repot-repot, beb. Nggak kok, Taiga. Beneran, beb? Iya. Oke, kita disuruh masuk ya, guys, ya. Jangan injak batunya. Terus kita harus kemana? Oh, ini. Cari kolam kecil di sekitaran sini. Nah, itu dia, guys. Ke sini ya, guys, ya. Ada tulisannya ke sini. Abis itu... Aduh, Taiga, susah lah. Oh! Kayak naik kuda-kudaan ini ya, guys, ya, jadinya. Oke lah, lanjut. Ayo, lanjut, guys, lanjut. Nih, belok kiri, guys. Aduh, beb, ini Taiga kok kayak begini? Gak apa-apa, clue-nya sampai sini aja ya. Selanjutnya, cari sendiri. Wah, kakak. Aduh, kita disuruh cari sendiri. Tapi di sini ada nih. Cie, nemu ke shrine. Oke, kita bakalan langsung ke shrine aja ya, guys ya. Kasian, sini aku gendong, Yuta. Kamu jangan muter-muter, Taiga. Iya. Oke, kita langsung ke shrine aja. No! Lah, aku di awan. No, guys. Ini gimana ini, guys? Aduh, guys. Lah, Tarasi. Ngebug ya, guys. Ya, no. Aduh. No. Tolong. Oke, kita pindah dulu ke homegirl deh. Oke, kita langsung pergi ke shrine lagi ya, guys, ya. Boom. Tuh, padahal gak ada apa-apa loh, guys. Ada jamur kali ya, tapi udah diserang sama si Taiga, guys. Oh, bawa pedang si Taiganya. Ayo, Taiga. Jamurnya emosi. Bikin Taiga emosi. Kalau si Yuta sama si Mio-nya mana? Yuta brak. Si Yuta-nya, si Mio-nya mana? Kata Rasi tadi, Yuta mental. Yuta, Mio-nya mana? Lah, gak tahu, Kak. Lah, coba kita ke Little Girl. Kok ada di sini si Mio-nya? Kabur ya, guys, ya, dia. Aduh, Mio. Katarasi. Oh, bocil ketakutan lari ngadu. Ih, apaan sih, kata Ika? Mio itu ke kantor polisi mau pinjem pistol, tahu? Terus mana pistolnya? Ya nggak dipinjemin lah. Mana mau polisi pinjemin pistol ke anak kecil kayak Mio? Loh, kalau gitu nggak
ngapain kamu pinjam pistol ke polisi? Namanya juga usaha buat ngeberantas jamur. Si Kak Taiga mah gak mau kalah sama Mio. Ya iyalah, mana mungkin Kak Taiga kalah sama bocil. Udah, ayo kita lanjutin. Ayo Yuta, Mio sama Taiga. Oke Kak, ayo. Seru gak wahananya? Wahana apaan? BTW ke Kuil Cat God dong. Kuil Cat God? Iya, ini. Masa kamu gak tahu sih? Sedekah dulu dong, Kak. Oke, sedekah dulu ya, guys, ya. Kesurupan tadi, guys. Aduh, Kak. Tangan Yuta bergetar. Sama Taiga juga. Ini kenapa ya? Tubuh kalian itu ada setannya, jadi setannya bereaksi. Aduh, Beb, jangan aku takutin deh. Beneran, Taiga, ayo kita pergi. Ayo. Oke, masuk, cari petunjuk katanya ya, guys ya. Di mana? Di bawah tangga. Nah, ke Wagyu Restoran. Oke, kita bakalan langsung aja ke Wagyu Restoran ya, guys ya. Nice, ini dia. No, 2224 ditambah 778. 3002 terus dikurangi 67 kali 5. Berarti harus dikaliin dulu ya guys ya. 67 dikali 5 sama dengan 335. 3002 dikurangi 335. 2667 ya guys ya. Cuman di sininya nggak ada guys. Ini mereka udah datang lagi. Beb, kenapa? Gak apa-apa Taiga. Coba guys, ini gimana sih? Sekarang ngitung yang benarnya guys. Tuh, soalnya nggak ada jawabannya ya guys ya. Jadi kita cobain aja satu-satu. Kita coba ke Yakuza Momogumi. Yakuza Momogumi, ini dia. Nah, ada guys. Langsung kita ke Pak ya guys ya. Pak, cie yang ngira kalau udah selesai masih banyak loh. Ke Amusement Park. Oke. Amusement Park ya guys ya. Terus kita bakalan langsung aja kok nanti. Amusement Park. No! Dipentalin lagi sampai mentok dong ya guys ya. Pada kabur ini dan di sininya itu kayak ada nah kayak begininya gitu loh ya guys ya. Nanti mental lagi aku kesana guys. Oh ini dia nih guys. Jangan dulu di call ya guys ya. Takutnya mental lagi nanti pada kabur guys. Ke Yakuza Himawari. Nah Yakuza Himawari ini biasanya si Taiga nih ya guys ya yang bisa. Jadi kita call aja si Taiga. Kok Taiga dipanggilnya pas mau perang sih Beb? Kamu kan pakai baju kayak begitu. Jadi kamu silakan masuk deh Taiga. Yaudah. Oke guys. Sekarang kita bakalan mulai berperang ya guys ya. Berperang lawan musuhnya. Tapi jangan dimatiin enemy-nya. Siap. Invisible UI-nya dulu dong ya guys ya. Terus hide attack button-nya. Oke. Sekarang mari kita gelut guys. Taiga bawa apa ya kira-kira? Oh pistol. Jangan-jangan pistol yang dari sini aja guys. Halo. Mati. Mati ke? Mati gece, mati dor. Oke, udah mati belum? Belum ya guys ya. Neng, sini kalian, sini. Sini. Kalian ini tuh gampang mati. Nah, kan? Udah langsung mati gitu loh, easy sekali ya guys ya. Sekarang kita masuk sini, abis itu masuk sini. Wah, ada kepenjaranya katanya ya guys ya tulisannya. Oke, Taiga menyesal buka itu tapi gak apa-apa ya guys ya. Sini, dor, dom. Nah, sekarang yang di bagian sini. Nah, ini pasti masih hidup 6 ya guys ya. Nah, 6 orang masih hidup ya guys ya di situ. Kita tembak, guys. Bentar. Wih. Dor. Satu lagi. Oh, bosnya nih ya guys ya. Bosnya jagoan neon. Nice. Taiga masuk ke dalam tangganya dong. Ya ampun.
Ini bagaimana cara Taiga keluarnya lagi, guys? Help, Taiga kejang-kejang. Nah, okay. Sekarang kita bakalan ke penjara ya, guys ya. Karena disuruh ke penjara sama yang buatnya, guys. Ke cake shop. Okay, kita bakalan ke cake shop aja. Salah. Cake shop, Taiga. Cake shop. Nice. Aku belum commit me Bebep ya, guys ya, lupa. Maaf. Ayo, Beb, langsung aja kita pergi ke cake shop. Oke, Taiga. Oke, kita bakalan langsung bentar. Tapi ya, guys ya, supaya lebih nggak bahaya gitu loh ya, guys ya. Nah, sini juga lebih enak juga liatnya ya, guys ya. Kita bakalan ke cake shop. Masuk deh kita, guys. Guys ya, Mbak Chiho-nya. Oh, Chiho ya namanya. Hei, Chiho. Apa, Mas? Mas, mau ngapain, Mas? Jangan, Mas. Geser. Geser. Ngapain, Mas? Jangan dicuri dong, Mas. Jangan, jangan. Enggak, kalau pesan. Cuma mau lihat ini aja kok. Apa ini tulisannya lagi? Ke rumah hati. Oke, okay, thanks ya, Chiho. Iya, Mas. Sama-sama, Mas. Meresahkan. Oke, okay, berarti kita itu harus ke farm dulu ya, guys ya. Abis itu kita call-call aja deh ya, guys ya. Kasian ya, guys ya, mereka gitu loh. Tidak terlihat, itu biasa. Nah, ini dia, guys. Oke, okay, kita call dulu ya, guys ya. Call-call. Nice. Kalau si Yutanya mana? Coba kita ke Bebep dulu. Terus kau Yuta brak. Si Yuta ini kemana aja sih? Maaf guys, tadi aku kesasar. Nyusahin aja kamu. Ayo, kita langsung ke home girl ya guys ya. Ke rumah Tarasi. Kita bakalan langsung ke rumah Tarasi guys. Ini dia. Ke lantai 2 ya guys ya. Ada apa ya guys di lantai 2? Kayu Mart katanya guys. Oke, okay, kita bakalan langsung aja ke Yumart. Terus di sini ada tulisan ke tanah kosong dekat apartemen. Oke, okay. Nanti kita callnya di tanah kosongnya ya guys ya. Nanti pas ada berhenti baru kita call guys. Ini dia guys. Nggak kelihatan ya guys ya. Ke Pales. Nah, abis di Pales kita call deh, call, call. Janji, janji. Nah, oke, okay, kita call udah. Cari apel. Nyari apel di Pales kayak mana? Susah nih pasti nih ya. Karena apa? Karena Pales itu sangat besar. Ini memerlukan mata yang sangat jeli untuk mencarinya ya guys ya. Aduh, mana ini? Nah, itu dia. Aku sih bukan lihat apelnya, tapi lihat tulisannya ya guys ya. Karena apelnya kayak kecil banget. Dan itu tuh setengah masuk juga tuh, lihat. Nah, itu kan jadinya susah banget ya guys ya liatnya. Ke polisi station. Oke, okay, kita bakalan langsung aja ke polisi station. Nah, ini dia. Ngapain kesini? Maksudku ke polisi station danau. Bukannya bilang dari tadi kok. Bikin Taiga emosi aja deh, bolak-balik nih ya guys ya jadinya. Jadi oke, okay, langsung call aja deh ya guys ya. Nice. Bunuh polisinya. Sesat. Waduh, kamu itu nyuruh yang gak baik. Tapi gak apa-apa lah, cuman di game. Harusnya aku tadi gak call ini nih. Coba kita jauhin dulu aja ya guys ya, supaya gak kabur nih guys. Ayo sini-sini anak-anak, ibu-ibu. Sini ke sini, sini. Tarasi sini. Mio sama Yuta sini dong, please. Come here. Oke, okay. Wait ya, wait kalian, wait. Baru kali ini nih. Ada yang kayak begini ya guys ya, teka-tekinya nih. Taya gak suka nih ya guys ya. Yeay. Maaf ya pak, saya harus membunuh, disuruh. Gak sopan. I'm so sorry pak, I'm so sorry. Tapi ini disuruh. Lari ke Logos. Okay. Lari ke Logos kita ya guys ya. Ya mama Mio, you tabrak. Oke, okay, langsung. Taiga, tadi kamu ngapain kok bawa pistol sih? Enggak Beb, enggak. Bentar Beb, bentar. Bentar ya Beb ya. Gak kok Beb, tadi Taiga gak ngapa-ngapain. Kalau yang bawa pistol mah itu apa sih namanya, ke bawah. Oh, yaudah ya lanjut. Oke, okay.
kalian ngapain capek-capek main teka-teki ini? Konten. Seluruh jawabannya ada di Live Music Club. Oke. Sekarang kan kita mau ngambil jawabannya ya. Salah. Mio, tolong gendong kita. Nah. Beb, kamu gendong sekarang ya. Oke, Taiga, turunin aku dulu dong, Taiga. Taiga. Oke, sekarang aku gendong. Salah. Gendong yang di sini. Nice. Oke, langsung aja ke Live Music Club. Udah sore nih ya, guys ya. Tada! Nyanyi sana. Oke. Siap santai nyanyi dan ini dia hadiahnya, ada kan? Wow, cepetan turunin aku ke Taiga. Sabar, mari kita. Oh, no. Taiga ngapain sih? Ih, ngaclong itu. Mental maksudnya. Kok bisa mental? Gak tahu ini isinya apaan. Buset, jamur ini isinya. Langsung lagi dong. Sabar, ini ada apa? Zong, makasih ya udah main. Maaf gak ada hadiahnya. Namanya juga teka-teki ngajak gelut. Ups. Taiganya mana? Halo. Turun. Kayuta pulang yuk, ah. Basi banget sih gak dapet hadiah. Udah dua kali loh kayak begini. Iya Mio, Kayuta kapok main teka-teki sama Kak Taiga. Gak ada hadiahnya mulu. Dasar teka-teki miskin. Hei, kamu ya gak tahu berterima kasih. Hei, yaudah. Aduh. Ayo, gelut. Gelut, gak rame. Yuta, kamu juga mau kah? Tungguin kamu. Jangan. Wah, ada laser tuh. Jangan. Jangan apa-apain aku, Kak. Ayo, Pak Polisi, hajar terus. Hajar. Easy. Melawan Pak Polisi adalah fashion. Lari, guys. Lari, Kak Taiga itu pembunuh ya, guys. Ya, kalian harus hati-hati sama yang namanya Kak Taiga, guys. Lihat polisi aja, Kak Taiga bunuh dua. Lari, guys. Lari. Oke deh ya, guys. Ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Awas ya, Yuta.